Udah diisi? Udah. Bagus. Jadi kapan kita dievakuasi nih? Ini kepehe. Orang saya cuma ke data doang. Eh goblok. Planning. Tuan hebat ya. Nyelamatin nyonya duluan dan rela nungguin di sini. Itu sengaja. Supaya saya bisa ngobrol lama sama kamu. Biar diselamatin duluan. Tuan ini bisa aja. Ya iyalah buat kamu. Tuan, saya minta maaf banget. Loh kenapa? Ini loh gara-gara saya jadi banjir gini. Jakarta banjir gara-gara kamu? Iya, kemarin saya lupa itu matiin nutup keran, jadinya luber. Se-Jakarta? Iya, kemarin kerannya juga. Cantik tapi bodoh ya. Banjir ini bukan gara-gara kamu lupa nutup keran, ini gara-gara hujan ya. Dan menurut ramalan cuaca, bakal banyak terjadi petir. Hah? Petir? Aduh takut loh. Gak usah takut, kan ada AA. One for me, one. Tokai. Halo Pak. Mas gak usah diselamatin deh kita deh. Kenapa Pak? Nama siapa Pak? Nama Pak? Saya, Ari Wibowo. Ari Wibowo kritik. Bapak Ari Wibowo Pak. Ibu pasti bukan istrinya Bapak ini kan? Oh bukan, saya pembantunya. Oh iya, saya udah ngira. Gak mungkin Bapak dengan muka pas-pasan ini punya istri kok cantik. Saya sudah dievakuasi berapa orang Pak? Yang udah dievakuasi dari rumah ini, istri saya 1, anak 4, kucing 5, anjing 8, ikan sepat 12. Ikan sepat 12, oh iya. Tahu rupanya Pak Kupret Pak? Nah, mau dievakuasi juga Pak Kupret? Yang itu Pak, yang gendang putih. Oh yang itu ya? Enggak, dia nunggak cicilan 2 bulan Pak. Belum bayar. Mas, kalau kita ini kapan dievakuasi? Sebentar. Dievakuasinya? Iya. Kalian dievakuasinya harus bikin formulir dulu. Isi formulir ya. Formulir evakuasi. Masa evakuasi pakai formulir? Iya, zaman sekarang nih. Apa aja nih syaratnya? Jangan lupa dilampirkan bahwa Anda ini tidak bisa berenang. Surat keterangan tidak bisa berenang? Surat keterangan tidak bisa berenang. Buat apa? Ya untuk menyatakan... Untuk ditolong tentunya. Kalau kalian bisa berenang, ngapain saya bantu, ya kan? Kacau. Ini aja, Pak. Lalu, jangan lupa lampirkan fotokopi KTP, akte kelahiran, dan foto ukuran poster 2 kali, 2 biji. Mas Kumis. Ya, Pak. Ini sedang banjir. Boro-boro saya mikirin KTP, akte kelahiran, pas foto, gimana sih? Aduh, gimana ya? Kalau untuk soal itu ya saya bisa bantu. Gimana? Kalau memang mau dibantu. Saya asal ada uang... Lelahnya, everything is under control. Yes. Ya, mana nih? Saya langsung nih, siapkan. Ini sudah saya sediakan KTP, ya kan? Lengkap dengan foto-fotonya. Nih, Bu. Ini kan fotonya, Mas. Gak mirip sama saya. Oh, gampang dimiripi. Bentar, Bu. Asal banget. Ini, Bu. Coba rambutnya dikerai, Bu. Ini kepolan susah. Rambutku panjang loh segini. Ya ceritanya panjang lah gitu. Coba. Yaman. Mas, ini ibu jadi Yaman. Gurita, bukan dari saya. Mirip dong, Mas. Ini nih, udah kumis, lah, perempuan panjang. Oh, aku iya, kan enggak ada kumis. Bentar, Bu, kumis. Mana? Bilang. Tuh kan, susah kan? Wah, gak bisa hilang, Bu. Ya, emang beda fotonya kok gimana sih? Gini aja, Bu. Sebentar, Bu. Gak mirip. Ah, manjat dulu, Bu. Sebentar, Bu. Gini aja, Bu. Tuh, mirip kan, Bu? Iya. Iya kan, Bu? Mirip, Bu, ya. Lumayan. Ya udah, duitnya, Pak. Udah diisi? Bagus. Jadi kapan kita dievakuasi nih? Ini kepehe. Orang saya cuma ke data doang. Eh goblok. Swimming. Pak! Hei! Pak! Mas! Pak, saya mau turun aja. Saya tim, Sar. Mas, tolongin kita dong. Siapa yang mau ditolong ini? Pak, tolong saya, Pak. Mas, saya lihat dulu. Pak, tolong saya, Pak. Kelihatannya wanita ini lebih memerlukan pertolongan. Maju dikit. Pak, tolong saya, Pak. Tapi, Mas! Perahunya penuh. Bisa diatur. Bentar ya.